back again saya di Mr. Tosep Channel. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau bereksperimen ya. Eksperimen apa? Nah jadi gue bakal merubah map berboda remastered ini menjadi map paling gurih ya. Nah jadi bisa dibilang ini mapnya jadi satu bit ya. Pokoknya nanti mapnya bakal kotak-kotak kayak Minecraft ya guys ya. Nah jadi kalau kalian mau coba syaratnya satu, kalian harus di root dulu ya. Jadi gue gak saranin, gak usah root-root HP kalian ya sayang ya. Jadi gue ini main di emulator, kalau main di emulator itu ada fitur root ya, jadi gampang, gak usah ribet. Kalau di HP ngerootnya tuh ribet, jadi gak usah coba ya. Jadi kalian lihat aja video ini buat hiburan aja. Oke, di sini udah di lobby ya guys ya gue ya. Nah jadi kita bakal lihat-lihat dulu lobby ini di Lock Royal. Kalian bisa lihat ini gambarnya gak ada semua, pokoknya kayak polos gitu guys ya. Nah bagi kalian yang mau tahu caranya, kalian searching aja cara merubah apa grafik Free Fire menjadi seperti Minecraft ya. Gak tau gue searchingnya gitu ya, ada ya. Pokoknya kalian lihat aja nih. Wih Thompson, lihat Thompson. Iya Thompson jadi gini aja. Wih parah sih ini ya, jadi aneh juga. Ini apa nih? Sekarang Megalodon, anjir. Efeknya gitu. Wih, gila cuy. Jadi semua senjata teksturnya itu jadi smooth ya guys ya. Smooth. Oh, jadi halus gitu. Coba kita lihat di lobby. Nah di lobby ini nggak tahu apa. Ini juga download servernya belum gua download karena ini apa? Emulator baru gua download ya guys ya. Karena ada beberapa emulator yang nggak support. Jadi gua pakai LD Player ini. Gua baru pakai juga nih LD Player, jadi gua agak asing aja ya tangannya. Kita lihat dulu senjata di sini, kita lihat. Aduh, belum download anjir, sayang banget. Wih, Flame Draco, lihat. Blue Flame Draco. AK 2 juta. Ih, polos banget anjir. Nah, jadi AK Draco aja sampai gitu loh, saking buruknya guys ya. No, gak ada warna sama sekali anjir. Nah, jadi gua juga pernah buat kontennya sebenarnya, tapi cuman nggak nge-review map Bermuda Remastered ya karena belum ada. Nah karena sekarang ada map Bermuda Remastered, jadi gua harus review pakai map burik ya. Ini buat coba-coba aja, eksperimen ya guys ya, namanya juga ya. Oke. Nah jadi gua udah di lobby sekarang. Kalian bisa lihat lobbynya aja udah agak gimana gitu ya, aneh-aneh ya guys ya. Ini tangan One Punch Man gini cuy. Pokoknya teksturnya jadi lebih halus dan kotak-kotak. Cek tawuran. Ya, iya kayak Minecraft, Minecraft apa kotak-kotak ya guys ya. Ini sama ini kotak-kotak nih grafiknya nih. Oke, kita bakal turun di shipyard ya guys ya. Ini gua pengen lihat nih ya. Seburik apa nih ya? Nih, mata gua bisa-bisa sakit melihat. Kalian bisa lihat. Tuh, jadi kotak-kotak kan? Noh, agak aneh juga gua lihatnya guys. Apa nih? Winnie Medkit nge-lag lagi cu. Aduh, gimana nih? Oke, kita bakal cari-cari dulu senjata nih. Gua baru ini ya, setting-setting dulu emulatornya dan masih kaku juga ya. Gua nggak biasa. Soalnya gua biasanya di BlueStack ya. Nah, jadi masih asing nih tombol-tombolnya guys ya. Bukan asing, agak beda aja gitu rasanya. Oh, begini kayak apa ya? Kalian komen di bawah nih kayak apa guys ya nih grafiknya. Nih kalau ini burik-burik gua setuju, ini dibilang burik setuju ya. Tapi jangan baper kalian nih, emang kalian nilai lah sendiri ya. Ini bukan map dari Free Fire-nya, bukan settingan, ini adalah caranya lah. Bermuda Remastered yang bagus banget itu ternyata bisa burik juga kayak gini guys ya. Aduh, sedih gua. Tapi keren juga ya kalau kalian mau coba buat senang-senang doang bisa. Ini katanya nih buat fix lag gitu ya, buat biar HP kalian gak nge-lag pakai ini katanya. Cuman gua nggak percaya cuy. Kenapa nggak percaya? Gua aja ini yang speaknya bagus ini nge-lag lu patah-patah keluar mulu ya, jadi jangan lah ya. Nah jadi kalian lihat aja lah pokoknya konten gua dan lag aja lah isinya. Wih nih skill Chrono anjir, halus banget lihat. Widih, wih ada mobil, kita naik mobil ya. Ini mobil pick biru guys ya. Kita lihat bagaimana perubahan mobil pick biru. Wih.
Anjir, kayak mobil apa ya? Kayak mobil mainan gitu, kayak mobil lilin-lilin. Aduh. Coba ya, kita jalan-jalan lagi sih ya. Kita review bagaimana airnya atau rumah-rumahnya pakai mobil, enak ya. Nah, ini ada danau, kita lihat ya. Tekstur airnya kayak mana nih? Ini kalau di aslinya ini tekstur airnya di danau sini bagus banget ya kalau di aslinya. Nih, karena gue ini di apa ya, di edit baper budaya jadi kayak gini. Ini kelihatan kotak-kotak tuh sudut-sudutnya tuh. Sudut dunianya kelihatan ya, kotak ya. Aduh, jadi kalau kalian mau coba ya mending jangan lah ya, bikin sakit mata kayak gini ya. Jujur aja, sakit mata gua. Gue hilang mobil tuh kan, nabrak apa gua kan? Emang enggak, aduh. Emang enggak jelas sumpah ini. Pokoknya kita bakal jalan-jalan, kalau ada mobil lain kita bakal pakai mobil lain guys ya. Ini gua susah ini otak-atik papnya sumpah dah. Iya, ribet banget guys, kalau mau coba ini ribet banget ya. Nah, jadi butuh perjuangan gua otak-atik jadi bermuda kayak gini nih. Ya udah guys ya, kita jalan-jalan aja pakai Lamborghini nih, skin Lamborghini lihat. Jadi begini. Kalau ada orang, kita bakal cari orang ya, kita coba ya. Aduh. Tuh, ada orang guys, kita langsung aja terobos aja lah. Tuh, ini perbu dari master ya. Gila, jadi smooth gini nih di depan tuh nih. Aduh, sumpah licin banget nih layarnya. Mati kau, mati kau ya. Bagi kalian yang nggak ngerasain ini apa ya, sensitivitasnya nih licin banget, licin parah cok. Ini udah bau-bau kematian, ini ada orang lagi kan. Aduh. Ini skill krono nih. Nah, skill krono kayak gitu ya. Apa glowel beda semuanya, jadi halus, jadi smooth, smooth. Di bawah smooth ada smooth lagi. Ini. Aduh duh. Ih, ya ampun. Mate kita dulu bos ya. Mate kita dulu, sabar, sabar. Aduh. Coba guys ya. 1 2 3. Anjir licin banget layarnya. Sumpah. Oke, jadi gua bakal main training aja karena udah tadi kita review bab map Bermuda Remaster versi 1 bitnya kita sudah review tadi. The real burik ya guys ya. Aduh. Nih beres ini gua pakai insto guys ya. Oke, jangan baper, jangan baper ya. Aduh, bercanda doang. Ini jadi video ini isinya bercanda doang ya. Jadi jangan dibawa serius lah. Jadi gua bakal pakai senjata seadanya aja karena settingannya juga apa ya? Ribet juga, ampun. Masih kaku-kaku gua. Pakai vektor aja ya, double vektor. Udah langsung aja kita menuju ke tempat perangnya ya. Nggak usah beli medkit. Nih kalian lihat nih. Wih, kayak cacing gitu ya. Nih, kalian bisa lihat nih ya. Nih. Ya ampun. Licinnya lebih licin daripada sabun. Ampun. Ya Allah. Nggak kena-kena gua nembak, tolong. Iya ini. Ampun mosnya. Gua biasanya nggak gini loh guys ya. Ini emang apa ya, mosnya licin banget. Aduh. Nah ini nih, ini aduh, mulai terbiasa gue guys ya. Mulai terbiasa nih. Berani kau ah. Wih, satu tumbang guys ya. Aduh. Gerah juga guys. Ya Allah, kaburlah. Kabur. Nah, jadi untuk training kayak gini ya bentuk bentukannya guys ya. Alah. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment guys ya. Nah, jadi video ini cuman eksperimen doang. Jadi jangan dibawa baper kata-kata gue tadi burik-burik atau apalah. Atau apa kek. Ya, jangan dibawa baper. Itu cuman hiburan doang guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.